just one more. It's my klinik bola. Okay. Ni pun saya sangat sudi. Saya tulis ni nothing. Kita dah buat apa dalam soalan ni. Dalam muka surat 33, membudayakan sukan dan riada. Kan saya usahakan klinik bola ni dengan cikgu-cikgu dan pelatih-pelatih yang memang dedicate sangat. Setiap Ahad kita latih dan kita ada 265 anak-anak kampung. Yang ada yang sampai sekarang bila Nurul Izzah pergi jumpa parents dia, dia orang dah sampai belajar ke Germany. Budak-budak. Itu masa kita pergi dengan menteri, ada yang sampai pergi ke France. Ada yang dah menang beberapa pertandingan sampai pergi ke UK. Ni budak-budak kampung kita. Jadi saya harap, dan baru ni masa pesta padi, sekolah dari Taiwan pun main lawan dengan anak-anak kampung DNA Penanti. Ini adalah percuma klinik bola setiap Ahad dan saya harap kerajaan negeri akan membantu naik tarafkan kawasan Padang tu macam yang kita mohon dari dulu. CM yang lepas dia janji tapi tak buat-buat. Saya harap CM kita yang kita sayangi ni, yang baik sangat ni, akan membantu anak-anak kampung ni untuk naik taraf Padang. Okey, the other one yang kita sedih ialah Padang bola di Taman Gua Perahu. Taman bola ni 99 orang sign petition. Please naik taraf. Atau at least repair. Tapi jawapan yang saya terima ialah ini adalah kolam takungan air. Lepas tu bila saya dengar ni, saya rasa macam heran. Sebab dulu pada 2015 saya hantar satu plan merancang untuk buat satu taman rekreasi bersepadu yang ada futsal, sudah dibina. Dewan badminton, siap. Dewan serbaguna untuk pembelajaran robotik dan sains, siap. Dan the biggest street workout park yang kita bina sendiri dengan budak-budak, itu pun siap. Hanya yang kita tak ada sekarang ni, padang bola. Maknanya, dalam bila hantar ke jawatankuasa tanah telah luluskan sebab JPS kata tanah lapang itu tidak berfungsi sebagai kolam takungan air dah lama. Taman tu dah wujud since 1960, jadi memang dah lama tak diperlukan lagi sebagai kolam takungan air. Jadi please tolong just satu ialah buat pagar di dewan tu sebab sekarang ni terbuka kan, kadang orang dadah ke apa dia nak curi besi ke, dia dah vandalize. Lepas tu please lah tolong buatkan padang tu, nanti semua orang akan sangat suka. Rasanya dah habis dah kot. Okey, saya rasa ada banyak lagi tapi rasanya dah sampai masa kan? Sudah lama sampai.